Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jeda internasional dimanfaatkan oleh Manchester United membuat gelar laga persahabatan tertutup. Anthony dan Donny van de Beek ikut dalam skuad. Liga-liga sepak bola dunia akan libur dulu karena jeda internasional. Salah satunya agenda FIFA kali ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari Daily Star, Man United tidak mengenal kata libur. Manajer Erik ten Hag meminta pihak klub menggelar laga persahabatan yang tertutup. MU rencananya akan menghadapi tim divisi Championship Hull City. Ten Hag akan memainkan para pemain mudanya. Ada dua pemain dari skuad utama MU yang ikut karena tidak dipanggil timnya masing-masing, yakni Anthony dari Brazil dan Donny van de Beek dari Belanda. Mereka berdua diyakini akan memainkan sejak menit awal. Keduanya pun masih mandek di awal musim. Anthony belum bikin gol di Liga Inggris. Van de Beek masih tersingkir dari skuad utama karena sesaknya para pengisi pos lini tengah. Karena laga tersebut tertutup, maka awak media dilarang untuk meliput. Yang pasti Erik ten Hag tidak akan memikirkan hasil akhir, tapi diprediksi mau para pemainnya bisa menerapkan strategi yang diminta sebaik mungkin. Bos Argentina Lionel Scaloni membeberkan alasan ia tidak memanggil Alejandro Garnacho. Ketika timnas Argentina mengumumkan skuad menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 di jeda internasional November, nama Alejandro Garnacho tidak masuk di dalamnya. Mantan winger Manchester United Angel Di Maria justru dipanggil, dan Paulo Dybala juga kembali ke skuad La Albi Celeste setelah sembuh dari cederanya. Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, kini membeberkan alasannya tidak memanggil Garnacho. Scaloni berkata pada wartawan, Alejandro Garnacho tidak dipanggil karena masalah performa. Pada pemanggilan-pemanggilan sebelumnya, dia tidak mendapatkan menit. Dan kami harus memikirkan aspek kemanusiaannya. Dia tetap masuk radar dan akan menjadi bagian dari rencana kami. Klub Liga Inggris Manchester United tengah fokus untuk menyelesaikan transfer dua target utamanya, yaitu Joao Neves dan Nikola Krstovic. Jika bergabung, seperti apa formasi setan merah nantinya? Manchester United saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan transfer dua target utamanya, yaitu Joao Neves dan Nikola Krstovic. Niat MU untuk menggait Joao Neves di bursa transfer selanjutnya tidak terlepas dari usia Casemiro yang sudah tidak muda lagi. Dilansir dari Team Talk, Benfica dilaporkan telah menetapkan klausul pelepasan mencapai 120 juta euro atau ditaksir kurang lebih 2 triliun rupiah. Selain itu, MU juga memasukkan penyerang Lecce Nikola Krstovic dalam radar mereka. Menurut laporan dari Kalk Offside, disebutkan bahwa Lecce sadar bahwa adanya minat terhadap penyerangnya itu, sehingga mereka pun mulai mematok harga sekitar 20 juta euro untuk tim yang meminati jasanya. Manchester United merasa Nikola Krstovic bisa menjadi pelapis dan pesaing Rasmus Højlund karena kiprah apiknya di Liga Italia musim ini. Lantas bagaimana formasi Manchester United jika berhasil mendatangkan kedua pemain tersebut? Berikut formasinya. Mantan gitaris Oasis, Noel Gallagher, menilai Manchester United harus mengganti Erik ten Hag dengan seseorang yang memiliki kualitas seperti Thomas Frank untuk membalikan nasib klub. Gallagher meyakini kalau Manchester United sebaiknya berpisah dengan juru taktik asal Belanda itu. Dia mengatakan setan merah membutuhkan pelatih seperti Thomas Frank untuk membangun ulang skuadnya. United perlu mendapatkan beberapa orang untuk menurunkan ekspektasi dalam jangka pendek dan kemudian mendapatkan seseorang seperti Thomas Frank untuk membentuk kembali klub itu dengan baik di bawah ke atasnya. Jika tidak, maka akan selalu ada kita perlu membeli Paul Pogba. Kita perlu membeli Alexis Sanchez hanya untuk memenangkan para penggemar selama beberapa minggu, tandasnya.
Gallagher juga mengkritik pemilik Manchester United, keluarga Glazer. Menurutnya, pemilik dari Amerika Serikat tersebut tidak terlalu serius dalam mengurus klub sepak bola. Rumor gelandang Manchester United Casemiro bakal dijual di bursa transfer Januari 2024 semakin santer belakangan ini. Hal ini adalah salah satunya dikaitkan dengan permasalahan gaji si mantan pemain Real Madrid ini. Menurut sumber, besaran gaji Casemiro sedang dijadikan bahan pertimbangan Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik 25% saham di Old Trafford saat ini. Andai kata Casemiro dilepas, salah satu opsi paling rasional adalah masuk ke Liga Pro Saudi. Bahkan belum lama ini Cristiano Ronaldo disebut-sebut sedang bersiap diri menggelar ritual penyambutan kawan lamanya di Al Nassr. Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo sudah memberikan sinyal kepada Casemiro untuk menyusulnya ke Liga Arab Saudi. Gelandang asal Brazil Casemiro kini berada di ambang pintu keluar MU dan dikaitkan dengan surat kepindahan ke Liga Pro Arab Saudi. Jika gelandang asal Brazil itu memutuskan hijrah ke Arab, dia akan bereunian kembali dengan mantan rekannya di United dan Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Sebelumnya, bintang Portugal itu telah mengungkapkan kekagumannya kepada gelandang Brazil itu. Hal itu diungkapkan dalam wawancaranya bersama Piers Morgan menjelang kepindahannya dari MU. Tidak hanya Casemiro, Cristiano Ronaldo juga menyebut beberapa pemain lainnya. Manchester United sedang mempertimbangkan kepindahan Jonathan Tah dan bakal bersaing dengan Newcastle United serta West Ham United. Setelah kehilangan banyak pemain bertahan karena cedera di sepanjang musim, Ten Hag sedang mencari bala bantuan di lini pertahanan. Man United mungkin akan menghadapi persaingan juga, karena West Ham dan Newcastle United merupakan dua dari beberapa tim Eropa yang tertarik pada Jonathan Tah berkat awal musim yang spektakuler. Jonathan Tah dihargai sebesar 20 juta euro, menurut The Sun. Namun dengan mempertimbangkan permintaan untuk pemain yang sedang berada di masa jayanya, Bayer Leverkusen harus mengantisipasi menerima tawaran yang lebih tinggi jika memutuskan untuk membiarkannya pergi. Manchester United dan Paris Saint-Germain dikabarkan ingin melakukan pertukaran pada pemain jendela transfer tahun depan. Dua pemain yang terlibat dalam kesepakatan itu adalah Anthony Martial dan Nordi Mukiele. Mengetahui minat Paris Saint-Germain kepada Anthony Martial, Manchester United memanfaatkannya untuk mendapatkan Nordi Mukiele. Ia merupakan bek kanan yang tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain pada musim ini. Menurut Express, minat MU kepada Mukiele didasari dari ketidakpercayaan Erik ten Hag kepada bek kanan saat ini, yakni Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Penampilan Mukiele bersama klub sebelumnya RB Leipzig diyakini sudah cukup meyakinkan Erik ten Hag. Sejauh ini belum diketahui apakah PSG setuju dengan penawaran pertukaran pemain yang diajukan Manchester United. Selain itu, kedua tim perlu mengetahui nilai transfer masing-masing pemain sebelum melakukan pertukaran. Sebab jika ada perbedaan harga, akan ada uang tunai yang terlibat. Gelandang AS Monaco, Youssouf Fofana, dijadi rebutan Manchester United dan Juventus di musim panas 2024. Pencapaian skuad asuhan Adi Hütter tentu membuat para pemain mereka jadi buruan sejumlah klub top Eropa. Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah Youssouf Fofana. Kini menurut laporan dari GFFN, Fofana dikabarkan masuk dalam rencana belanja Juventus dan Manchester United. Bahkan Juventus sudah mulai memantau performanya dalam beberapa pertandingan terakhir. Youssouf Fofana jadi salah satu pemain kunci AS Monaco di musim 2023-2024. Sejauh ini dirinya sudah tampil dalam 152 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 14 asis. Patut ditunggu klub mana yang akhirnya sukses mendapatkan tanda tangan Youssouf Fofana. Pasalnya selain Juventus dan MU, dia juga dikabarkan masuk dalam radar rencana belanja Paris Saint-Germain. Manchester United dikabarkan dari Football Insider mengagumi penampilan striker Brighton Evan Ferguson. Man United akan berupaya mendapatkan penyerang 19 tahun itu pada bursa transfer tahun depan. Evan Ferguson terus bersinar setelah mencuri perhatian pada musim lalu. Dengan usia yang masih muda, Evan Ferguson telah mengemas 11 gol di Premier League.
Tidak pelak, pemain internasional Republik Irlandia itu mencuri perhatian sejumlah klub papan atas Premier League. Manchester United pun menjadi satu di antaranya. Football Insider melaporkan, Man United akan berupaya merayu Ferguson untuk bergabung di tahun depan. Man United tidak ciut kendati sang striker baru memperpanjang kontraknya di Brighton hingga 2029. Kabarnya, calon pemilik anyar setan merah Sir Jim Ratcliffe juga setuju dengan rencana menggait Evan Ferguson. Dengan demikian, peluang Ferguson bergabung dengan Man United akan semakin membesar jika Sir Jim Ratcliffe memegang kendali transfer Manchester United.